antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar si langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu PKRU yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat tahun baru 2021. Kita jumpa kembali di pagi hari ini Sabtu 2 Januari 2021. Kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil sesuai dengan sabda bina umat. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun di awal tahun 2021, di hari kedua tahun anugerah Tuhan ini.
dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan baru, untuk berkat baru yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kami membaca, kami mohon Tuhan, sucikan kuduskan kami agar kami layak untuk berada di seputaran firman Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan firman Tuhan sesuai Sabda Bina Umat, bacaan pagi, terambil dari Kitab 2 Tawari pasal 31 ayat 2 hingga dengan ayatnya yang ke-10. 2 Tawari pasal 31 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu dan mereka memuji Tuhan dan umatnya, orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Dan dijawab oleh Asyaria, imam kepala keturunan Syadok demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, judul bacaan kita pada pagi hari ini adalah Di Balik Semangat Memberi. Mengherankan sebenarnya situasi ini. Baru setahun memerintah, Hizkia sudah menyaksikan bagaimana rakyat Yehuda berbondong-bondong membawa banyak persembahan kurban ke bait suci. Masalahnya, rakyat Yehuda selama bertahun-tahun hidup menderita karena perang. Mengapa belum sampai setahun sudah mampu membawa persembahan yang begitu banyak kepada Tuhan? Keheranan kita ini mesti diarahkan kepada Tuhan.
walaupun umat dan raja mereka membangkang kepadanya di masa Ahaz memerintah, lalu terus-menerus diserbu dan kalah oleh kerajaan lain, ternyata Tuhan tetap menyediakan kebutuhan hidup melalui tanah dan ternak. Pada zaman dulu, bila suatu kerajaan kalah perang, maka sang pemenang biasanya dengan bebas merampas harta benda dari rakyat di kerajaan tersebut. Dengan kata lain, meski harta benda rakyat Yehuda terus-menerus dirampas, namun dengan yang tersisa, mereka tetap bertahan hidup dan berkembang. Itu sebabnya baru setahun pertama Hizkia menjadi raja, umat sudah mampu memberi persembahan gandum, anggur, lembu sapi, dan lain-lainnya. Di sini kita dapat belajar bahwa terhadap ketidaksetiaan umatnya, Tuhan memang murka dan menghukum mereka. Namun demikian dalam murkanya, Ia tetap memelihara umatnya sehingga mereka dapat bertahan hidup. Inilah salah satu wujud dari kesetiaan Tuhan yang mengherankan tentunya. Melalui Yesus, kita mengetahui sifat Tuhan yang sesungguhnya. Ternyata Tuhan menempatkan dirinya bukan sebagai majikan atas umatnya, melainkan sebagai Bapa terhadap anak-anaknya. Tuhan Yesus berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Itulah alasan mengapa Tuhan begitu sayang kepada umatnya, sekalipun Dia murka karena dosa mereka. Allah kita memang luar biasa. Kasihnya sebagai Bapa itulah yang menjadi pegangan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami sekali lagi mengucap syukur dan limpah terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu benar-benar boleh masuk di dalam loh hati kami, dan boleh kami menjadikan itu sebagai pedoman pegangan hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan ini di sepanjang hari-hari di tahun 2021 ini, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan dan tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati akan setiap kami, Bapak Ibu PKLU, dimanapun berada. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan. Tuhan, jauhkan kami dari segala virus-virus apapun. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan beraktivitas di pagi hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai, menjaga, campur tangan dalam seluruh aktivitas kami, dalam seluruh rencana-rencana kami, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan saja. Ini doa kami di pagi hari ini Tuhan. Kami mohon ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini ya Bapa, yang kami alaskan demi nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
kami sudah berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.
Selamat Natal tahun 2020. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat, pelayanan, sesuai dan hijau.